Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Selamat sekalian kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern Episode 247 Hari ini kita akan melakukan kajian yang menarik Yaitu sebuah kasus yang sedang viral terkait dengan judi online dan termasuk sesungguhnya, kasus yang seiring dengan itu adalah penyebaran atau merebaknya distribusi narkoba, yang dua-duanya ini menjadi faktor yang sangat dominan, sangat fatal, dan besar dampaknya bagi rusaknya peradaban suatu bangsa atau suatu masyarakat. Sahabat sekalian, kita akan melihat kasus ini karena informasinya sudah viral sedemikian luasnya apa dampak dari kasus ini dan kemudian bagaimana sesungguhnya sudut pandang Al-Quran. Kenapa Al-Quran agama ini Allah dan Rasulnya melarang apa yang disebut sebagai judi dan homer itu. Judi adalah sesuatu yang merusak peradaban sebagaimana homer itu juga merusak peradaban dikarenakan kedua-duanya bisa memunculkan kecanduan. Sahabat sekalian, kalau kita ikuti berita yang terjadi di Indonesia terkait dengan judi, khususnya judi online, itu memang sangat memprihatinkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan ini sangat memprihatinkan. Yang pertama, dikarenakan peredaran atau perputaran uang yang ada di kegiatan judi online itu sedemikian besarnya, ternyata angkanya disebut-sebut triliunan. 327 triliun uang yang berputar di kegiatan judi online itu. Bandingkan dengan APBN kita misalnya, yang 2.800-an triliun. Maka uang yang berputar di kegiatan judi online itu kurang lebih 12 atau 13 persen. Tentu saja ini sangat besar dan itu akan sangat berpengaruh pada perekonomian negara kita atau bangsa kita. Itu poin yang pertama, kenapa ini menjadi layak untuk kita kaji, dan kemudian layak untuk kita sumbangkan pemikiran kita: apa yang seharusnya dilakukan oleh para penguasa yang memegang otoritas para penegak hukum itu. Yang kedua, yang kemudian juga lebih memprihatinkan lagi yang terlibat di dalam judi online itu sebagian besarnya justru adalah masyarakat yang miskin, yang ekonominya lemah. Dikarenakan batas untuk melakukan judi online itu biayanya atau uang yang bisa dipertaruhkan di sana sangat murah, cuma sepuluh ribu rupiah. Dan ini memberikan harapan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, orang-orang yang miskin, yang penghasilannya rendah, dan seterusnya. Itu mereka kemudian terpancing untuk melakukan perjudian. Itu sebutlah para driver ojol, para tukang becak, para pedagang kaki lima, tukang parkir, dan seterusnya. Itu yang paling banyak terlibat di dalam judi online ini. Dan kemudian kita lihat juga melebar kepada para pelajar, kemudian mahasiswa. Dan akhir-akhir ini kemudian kita dengar ternyata orang-orang kaya dalam konteks yang berbeda atau kepentingan yang berbeda, mereka juga terlibat di dalam perjudian online itu. Bahkan para wakil rakyat yang terhormat di DPR, DBRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan seterusnya, orang-orang yang sesungguhnya tidak mengalami kesulitan secara ekonomi itu kemudian juga terlibat di dalam praktek atau kegiatan judi online. Itu sahabat sekalian, tentu saja ini sangat memprihatinkan, dikarenakan akan banyak hal yang muncul sebagai akibat negatif, dampak negatif dari merebaknya kegiatan judi online itu. Yang pertama adalah dampak negatif bagi kalangan miskin atau secara ekonomi menengah ke bawah, dengan mereka mengikuti judi online itu, ataupun sesungguhnya judi apapun. Sesungguhnya mereka telah terjebak kepada lingkaran setan dari sebuah jebakan kapitalisme, di mana. Kalau kita lihat di dalam seluruh kegiatan perjudian, itu tidak ada ceritanya seseorang itu kaya dari perjudian kecuali para bandarnya. Kenapa? Karena memang sistem judi itu mekanismenya, baik yang tidak online, yang offline, maupun yang online, sesungguhnya semua itu sudah disetting sistemnya untuk selalu memberikan kemenangan pada bandar judinya. Jadi nggak ada ceritanya orang kaya karena judi itu nggak ada ceritanya. Yang selalu terjadi atau secara statistik mayoritas yang terjadi adalah orang-orang yang semakin miskin dan terlilit masalah perekonomian dikarenakan perjudian itu. Maka kita lihat di kalangan masyarakat kita yang memang kondisinya akhir-akhir ini sedang mengalami masalah secara perekonomian, dikarenakan memang kondisi perekonomian bangsa kita sedang memprihatinkan. Banyak industri-industri dan tempat usaha yang tutup dan kemudian mem-PHK para karyawannya. Ada ribuan ratusan ribu bahkan dari perusahaan-perusahaan yang ditutup dikarenakan kondisi perekonomian yang sedang krisis yang sedang bermasalah ini. Nah, orang-orang inilah yang paling banyak menjadi korban dari judi online itu. Bahkan kemudian dia berhutang ke sana kemari, termasuk ikutannya adalah pinjaman secara online atau kredit online itu. Jadi, selain ada judi online, ada kemudian pinjaman online. Nah, ini yang kemudian semakin menyengsarakan masyarakat bawah kita dikarenakan mereka berjudi dan selalu pasti mereka mengalami kekalahan tetapi kemudian penasaran dikarenakan sistem perjudian itu biasanya di depan itu diberi kemenangan-kemenangan tapi kemudian kekalahan-kekalahan kekalahan yang lebih besar dibandingkan kemenangan yang didapatkan sebelumnya maka karena penasaran kemudian dia melakukan pinjaman-pinjaman bahkan bisa saja melakukan kriminalitas karena dia sudah kecanduan untuk melakukan judi online itu. Maka kalau kita lihat efek negatif dari judi itu, yang pertama adalah dampak negatif secara mental pada perseorangan. Terjadi kecanduan. Apa itu kecanduan? Kecanduan itu sesungguhnya adalah gangguan jiwa, bahkan lebih berat lagi sesungguhnya adalah penyakit jiwa. Dikarenakan orang yang sudah kecanduan itu akan mengalami kebergantungan, awalnya merasa tidak enak kalau tidak melakukan. Tetapi ketika sudah kecanduan, maka dia bisa mengalami stres ketika tidak bisa melakukan itu, bahkan bisa terjadi depresi, dan selanjutnya. Ada orang-orang yang sampai melakukan bunuh diri dikarenakan masalah-masalah yang muncul terkait dengan mulai dari kecanduannya sampai dengan kekalahan yang beruntun yang memunculkan masalah perekonomian, bahkan masalah keluarga, masalah sosial, dan sebagainya. Dan sebagainya, jadi dampak yang pertama adalah secara mental, baik secara pribadi maupun secara keluarga, dan orang-orang dekatnya. Yang kedua adalah secara ekonomi, dikarenakan yang terlibat dengan judi online ini sesungguhnya adalah orang-orang yang memang lemah secara ekonomi, secara penghasilan, dan mereka berharap diiming-imingi untuk mendapatkan hasil yang besar dari perjudian itu, tetapi faktanya selalu kalah, dan dikarenakan ini sangat masif ya data yang kita dapatkan atau yang e, diekspos oleh pemerintah misalnya itu melibatkan ada websitenya saja yang telah ditutup oleh pemerintah itu dikabarkan ratusan ribu 846 ribu situs tempat melakukan perjudian online yang sudah ditutup nah yang belum ditutup berapa? berarti jumlahnya itu sesungguhnya jutaan situs-situs jutaan website yang digunakan untuk perjudian itu. Karena itu tidak heran angkanya itu uang yang beredar itu bisa mencapai triliunan bahkan ratusan triliun. 327 triliun rupiah. Nah, sahabat sekalian, masalahnya yang terdampak paling banyak adalah mereka, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang berekonomi lemah itu, dan kemudian terjerat di dalam perjudian itu, dan kemudian melebar kepada hutang piutang secara online juga, dan memunculkan masalah-masalah ekonomi yang semakin melemahkan orang-orang yang penghasilannya menengah ke bawah itu. Maka, kalau ini kita kaitkan secara strata sosial atau kondisi perekonomian secara kolektif, ini sesungguhnya melemahkan yang di kalangan bawah itu. Kemana uang itu larinya, justru kepada para bandar itu yang sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang sudah kaya, menumpuk-numpuk hartanya, dan kemudian menjebak. Memberikan iming-iming kepada justru lapisan yang tidak berdaya secara ekonomi, diserap, disedot, dihisap, itu uang mereka bagi kepentingan orang-orang yang sesungguhnya sudah kaya raya. Para kapitalis itu, nah, dampak negatif yang ketiga adalah terkait dengan kualitas generasi-generasi muda kita, justru yang ada di kalangan bawah itu. Dikarenakan mereka mengalami masalah perekonomian, terjebak pada perjudian, dan kemudian pinjaman hutang piutang dan sebagainya, kemudian tanggung jawab kepada keluarganya menjadi terbengkalai. Dampaknya tentu saja sangat signifikan buat keluarga itu, terutama para anak-anaknya. Terkait dengan pendidikannya, terkait dengan kesehatannya, terkait dengan kesejahteraannya, dan sebagainya, itu menjadi masalah besar. Dan sekali lagi, ini melibatkan jutaan orang. Jadi, sahabat sekalian, efek dari perjudian itu sesungguhnya sedemikian besarnya dan sedemikian masifnya berpengaruh pada peradaban suatu bangsa itulah sesungguhnya kenapa perjudian itu harus dihentikan, harus dilarang. Kalau itu terjadi pada orang-orang kaya, pada para anggota DPR ya, wakil rakyat baik di level pusat maupun daerah, mereka itu sesungguhnya melakukan perjudian bukan karena kebutuhan ekonomi, tetapi hanya untuk senang-senang saja, untuk lifestyle saja. Mereka tidak bergantung secara ekonomi pada penghasilan dari perjudian itu. Kalau mereka datang ke kasino ya secara offline ataupun kemudian terbukti ya tertangkap kamera, tertangkap tangan bahwa mereka itu sedang melakukan perjudian secara online, yaitu mereka hanya iseng-iseng saja. Secara ekonomi memang tidak akan berpengaruh besar terhadap keruntuhan ekonomi suatu bangsa atau suatu masyarakat. Meskipun kemudian sekali lagi ini memunculkan disparitas Kesejahteraan karena uang yang beredar dari perjudian itu akan terkumpul kepada orang tertentu atau golongan tertentu. Jadi, pemerintah seharusnya, atau para penegak hukum, atau yang punya otoritas, segera menghentikan ini. Tetapi, kenapa ini tidak bisa segera dihentikan? Ternyata karena para pemegang otoritas penegak hukum itu tidak menyelesaikan dari akar masalahnya. Apa yang dilakukan oleh para pemegang otoritas itu? Memang, mereka menutup ribuan, ratusan ribu website atau situs-situs judi online itu, juga memblokir rekening-rekening tempat beredarnya, berputarnya uang dari perjudian itu, bahkan kemudian menangkap, menggerebek, dan seterusnya para pelaku judi online itu. Tapi yang jadi masalah, akar masalahnya justru para bandarnya atau setidak-tidaknya link dari perjudian itu tidak ditutup. Kalau link itu tidak ditutup, maka website itu meskipun dihapus jumlahnya ratusan ribu, nanti berpindah lagi ke tempat situs yang lain lagi. Bahkan dihack itu, situs-situs pemerintah misalnya, dihack untuk dijadikan tempat landingnya Perjudian, aplikasi perjudian itu jadi sahabat sekalian, sehingga sebagian dari kita kemudian merasa menduga bahwa sesungguhnya ini adalah permainan yang ada di balik yang kelihatan ini. Kenapa? Dikarenakan yang ditutup itu ada di level bawahnya, turunan dari aplikasi itu selama aplikasinya tidak ditutup, tentu saja itu bisa diunduh, bisa dimainkan di website manapun. Yang kemudian sebagian ditutup, muncul di yang lain lagi, ditutup lagi, muncul di yang lain lagi. Jadi, sahabat sekalian, sesungguhnya sederhana saja. Kalau pemerintah atau pemegang otoritas penegak hukum mau menyelesaikan masalah ini, blokir saja itu aplikasi-aplikasi judi online itu, maka seluruh yang turunannya berupa website-website dan rekening dan akun-akun segala macam itu dengan sendirinya akan tidak bisa mendapatkan tempat untuk beraktivitas judi online itu. Tapi yang terjadi ternyata ini berputar-putar dan linknya aplikasi utama dari perjudian itu masih tetap eksis. Sehingga sebagian di antara kita menduga ini adalah permainan-permainan tingkat tinggi di balik dari yang kelihatan. Itu dimungkinkan ada oknum-oknum yang justru terlibat untuk melindungi para bandar judi online itu, sehingga aplikasinya tidak ditutup dan dibiarkan tetap berkeliaran. Diunduh oleh siapapun, websitenya ditutup, berganti website, dan seterusnya, dan seterusnya, sahabat sekalian. Kalau ini tetap dilakukan maka akan hancurlah bangsa ini baik secara mental, secara perekonomian, secara keluarga yang jumlahnya itu justru lebih besar, paling besar di antara struktur sosial yang ada. Kalangan menengah ke bawah yang mereka sesungguhnya perlu dididik untuk disejahterakan untuk mendapatkan generasi-generasi yang lebih baik ke masa depan tetapi dirusak oleh kegiatan aktivitas judi online ini, maka sahabat sekalian, sangat make sense kenapa Al-Quran melarang perjudian itu, bahkan dikaitkan, disejajarkan dengan narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Sesuatu yang membuat kecanduan itu sama daya rusaknya luar biasa, yang kalau kita lihat terkait dengan peredaran narkoba itu juga sedemikian masifnya di Indonesia ini nilainya juga triliunan rupiah kurang lebih sama setara dengan perjudian itu. Maka sesungguhnya kita bisa melihat ada tangan-tangan yang bermain untuk menghancurkan bangsa ini melalui dua kegiatan atau dua aktivitas ini yaitu dari perjudian dan dari peredaran narkoba. Al-Quran mengingatkan bahwa dua hal ini bisa merusak pada suatu bangsa, pada suatu umat, pada suatu masyarakat. Dalam sejumlah ayat Allah berfirman di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kul fihima wa manafi'ulin nasi wa akbaru min وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْأَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَةِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ mereka bertanya kepadamu tentang hamer dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan di jalan Allah? Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Ayat ini sangat menarik menjelaskan tentang perjudian dan hammer. Hammer adalah sesuatu yang memabukkan. Konteksnya setara dengan narkoba, Narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif, bahan-bahan yang membuat kecanduan. Dua hal ini digambarkan oleh ayat ini dengan sangat menarik bahwa sesungguhnya pada dua hal ini ada dosa besar, meskipun sesungguhnya ada manfaatnya di sana. Tetapi manfaatnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan dosanya atau dosanya, madorotnya itu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Ada dua poin yang sangat menarik di sini. Yang pertama digambarkan bahwa pada judi dan pada narkoba atau hammer itu sesungguhnya ada manfaat dan madorot. Jadi di dalam Islam ini secara fikih digambarkan tidak ada peristiwa apapun yang 100% bermanfaat. Atau sebaliknya 100% membawa madorot. Nah madorot dalam konteks ini atau secara umum bahkan di dalam Al-Quran, madorot itu adalah setara dengan dosa. Sesuatu yang memberi madorot semakin besar, semakin besar, maka dosanya semakin besar, semakin besar. Jadi terkait dengan judi dan narkoba atau judi dan hammer ini Allah Al-Quran menempatkannya secara sangat proporsional bahwa keduanya ini sesungguhnya memiliki manfaat tetapi manfaatnya kecil sebagai contoh misalnya hammer hammer katakanlah dalam medis disebut alkohol misalnya alkohol itu sesungguhnya memiliki manfaat dan madorot memiliki manfaat untuk misalnya terkait dengan obat-obatan atau untuk penyembuhan luka-luka luar misalnya dibersihkan ya sebagai antiseptik membersihkan kuman-kuman kotoran dan sebagainya ada manfaatnya tetapi kalau itu dikonsumsi diminum dan seterusnya maka akan memberikan maldorot yang besar lebih besar maldorotnya dibandingkan dengan manfaatnya karena itu dilarang mengkonsumsi alkohol itu untuk diminum itu bisa merusak organ-organ dalam kita, mulai dari pencernaan, liver, bahkan ke jantung, ke ginjal, dan seterusnya. Demikian juga judi. Judi itu memiliki manfaat secara perekonomian, tetapi sekali lagi, itu memiliki magerot yang lebih besar, seperti yang kita bahas tadi, dampak-dampaknya secara mental, secara perekonomian, secara pendidikan, tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Maka Al-Quran menempatkan dua hal yang sesungguhnya memiliki manfaat itu, tetapi madaratnya lebih besar itu untuk diharamkan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian, mudah-mudahan atau supaya kalian berpikir. Jadi, sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik, sangat logis, sangat rasional, seperti ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an. Beragama memang harus logis, rasional, berbasis pada ayat-ayat yang dijelaskan oleh Al-Qur'an Al-Karim bahwa pada judi dan hamr itu ada manfaat, tetapi madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya, karena itu dilarang untuk melakukannya. Demikian juga di dalam surat Al-Ma'idah ayat 90-92. Ya hey ayuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rejasum min amali syaitani fajatani buhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal bagda'a fil hamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum hamer dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang maka berhentilah kamu dari mengerjakan itu wa atiullaha wa atiur fa in tawallaitum fa lamu annama ala mubin dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasulnya dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan terang. Ada beberapa poin penting dalam rentetan ayat ini. Yang pertama, bahwa Allah memerintahkan untuk menjauhi perbuatan judi dan hamer itu. Dikarenakan perbuatan judi dan hamer itu akan memunculkan masalah-masalah yang negatif dan menjadikan seseorang itu menjadi tidak beruntung. Kadang-kadang kita mengalami kesuksesan itu dikarenakan bukan hanya kepintaran, kepandean tapi keberuntungan. Orang yang batinnya secara psikis, kejiwaan, dia senantiasa melakukan perjudian di dalam hidupnya Apalagi dengan dipengaruhi hal-hal yang adiktif yang membuat dia kecanduan, itu menyebabkan pikiran kita tidak bisa berjalan atau bekerja secara jernih dan memunculkan banyak kesalahan-kesalahan yang membuat hidup kita tidak beruntung. Jadi, efeknya memang sangat mendalam secara mental, karena efek kecanduan itu menyebabkan seseorang secara mental. Memiliki kebergantungan dan kemudian tidak bisa berpikir secara logis, secara rasional, tetapi senantiasa secara emosional, dan ketika itu terjadi, maka itu akan membawa masalah-masalah ketidakberuntungan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kata rentetan ayat ini adalah: Perjudian, narkoba, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, dan seterusnya itu memunculkan pertengkaran, memunculkan perselisihan, perkelahian. Banyak sekali peristiwa kriminal, pencurian, perampokan, pembunuhan, dan seterusnya disebabkan oleh masalah-masalah ini. Baik karena perjudian ataupun dikarenakan mabuk-mabukan, sehingga tidak sadar tentang apa yang dilakukannya. Maka digambarkan oleh Al-Quran, itu sesungguhnya adalah perbuatan setan. Dan kemudian dikatakan, sebaliknya orang yang melakukan perbuatan setan ini, maka dia akan terjauhkan dari Allah. Zikirnya, ingatannya, kesadarannya kepada Allah itu menjadi hilang, dikarenakan dia mengikuti langkah-langkah setan itu. Dan yang ketiga digambarkan oleh ayat-ayat ini. Maka taatilah Allah, taatilah rasulnya, karena sesungguhnya Allah dan rasulnya itu menghendaki kebaikan-kebaikan buat kita. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini, jangan gampang terjebak sehingga memunculkan masalah-masalah ikutannya yang merugikan diri kita sendiri. Mungkin awalnya melihat ada manfaatnya, tapi manfaatnya sedikit dibandingkan dengan maveroknya, dan kemudian akan memunculkan penderitaan di masa depan kita sendiri, secara pribadi, individual, secara keluarga, secara masyarakat, bahkan secara peradaban, sebagai sebuah bangsa. Oke sahabat sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Karena itu kita harus menjadi bagian untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu. Mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Kita berikan masukan-masukan kepada para penegak hukum, kepada para pemegang otoritas, kepada penguasa, kepada pemerintah, dan kepada orang-orang yang posisinya memang memungkinkan untuk menghentikan seluruh perbuatan-perbuatan terkait dengan perjudian dan narkoba itu. Kita berikan tekanan secara psikologis dan secara sosial agar semua itu dilakukan demi kepentingan, kebaikan masyarakat dan bangsa kita sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan melindungi kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.